Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Okey, seperti yang dijanjikan dekat private group, ada yang tanya pasal plantation. Boleh tak untuk swing kan sampai hujung tahun ni? Lebih kurang macam itulah soalan dia. Saya sebenarnya tak berapa sihat kan. Saya demam dengan sakit kepala lah. Saya kalau ikut kerajinan memang tak rajin nak buat review, tapi sebabkan saya dah janji, so saya kena buat jugalah. Okey. Plantation kalau kata kita nak kita nak swing kita kena tengok top down analysis. Top down tu maksudnya daripada time frame lebih besar ke time frame kecil. Kalau ikut daily dia memang spike dan breakout dengan sangat dahsyat kan. Ini kita punya kata resistance yang sebelumnya dia perlu pecah lah area sini tau. Okey. So dia dah try beberapa kali naik. Okay, ni yang dia test dan dia naik. The next day dia jatuh merah. Okey, hari Khamis dia jatuh merah kau-kau. And then hari Jumaat naik kau-kau. Maksudnya yang ni solid breakout. Cuma untuk yang player SND, kebiasaannya bila once dah breakout macam ni, dia kira dah valid lah. Breakout tu valid, dia akan tunggu balik dekat demand area somewhere around here lah. Dia akan tunggu collect. Maksudnya dia nak naik tu lantak pergi kau. Dia tunggu nanti ada orang dah start buat selling kan, ada orang dah start buat selling plantation ni, dah take profit semua, barulah orang tu akan masuk, orang yang supply and demand lah. Dia tunggu return balik, baru dia collect dari sini untuk counter-counter plantation. Contoh GT Asa eh. GTA Asa tak apa nak naik. Tengok sekejap counter apa. Sekejap eh. Saya nak kenaikan yang mendadak. DPG ni kenaikan yang agak mendadak. Okay, katalah dia breakout yang area sini. So somewhere around 106 ni ya, 106 atau 107 ni yang orang akan tunggu untuk collect. Somewhere around here. Sebab sini dia punya resistance sebelum. Pasal dia biar breakout tak lepas main balik, breakout tak lepas main balik. And then hari Jumaat dia biar breakout, sorry. So orang yang gain supply and demand, dia akan tunggu tempat demand area. Tempat mana dia biar breakout tu akan jadi tempat demand. Gitulah. Sampai around here dia akan tunggu tunggu return. Okay, kalau yang pakai teknik kontrol pun T1, okay takpelah dia nak naik T1 pula. TO spike ni dia nak naik lentak kan. T1 maybe dia akan naik sikit sebab orang BTST hari Jumaat, ataupun geng-geng yang pemburu Friday Rules, yang pemburu counter-counter spike Marubozu. Marubozu apa ni, boleh share gaffing, dia akan tunggu beli tau pukul 4:30 macam tu. Dekat-dekat market nak tutup lah dia beli. Agak-agak candle tu dah nak apa, habis lah candle tu dah sempurna. Kalau nak tengok candle sempurna memang lepas pukul 4:50 tu lah. Maksudnya tu dah tak boleh nak ubah dah, so boleh belilah time tu. So orang yang macam ni dia target tak berapa banyak, dia target mungkin 1-2-3 bit macam tu je. Okay, ataupun 3-5% sahaja. Selalunya 1-2-3 bit macam tu je, dengan modal yang agak besar lah. Kalau kata 1 bit 2 bit tu memang geng modal besar, ataupun 2-3 bit, at least 2-3 bit untuk apa ni, in and out. Bolehlah dia beli waktu nak tutup tu. Cumanya orang yang nak swing ke nak lebih ROI tu takkan collect bila counternya hijau naik macam ni. Yang naik dah naik tinggi tu, kita akan tunggu dia retrace lah. At least dia retrace KMA5 kan. So kurang-kurangnya dia patah balik KMA5. Nak-nak pula kalau kita pasang Bollinger Band, dia akan terkeluar bila candle lah. Nanti ni candle tak terkeluar lagi, mungkin boleh naik lagi. Candle menjauhi apa Bollinger Band. Bollinger Band ni contoh macam ni, dia dah menjauhi daripada Bollinger Band, dia akan return balik, masuk dan balik dalam Bollinger Band ni macam ni. Candle tu dah menjauhi Bollinger Band, dia masuk balik. So probability dia akan buat benda yang sama lah. Okay, dia dah keluar, nanti mungkin dia naik sikit, dia akan buat merah balik. So orang yang
yang tak suka risiko tinggi, dia akan tunggu return dulu. Return dia buat reverse up balik. Kan? Ni dia turun kan? Ha, dia buat reverse naik semula, break up balik baru beli. Ha, itu cara-cara dia lah. Okay? Kalau kita nak ROI yang lebih lah. Kalau tak, 2-3 bit jalan boleh ambil dan sangat bahaya. Kena sentiasa alert. Okay. So, nak tengok balik plantation tu, nak cerita kalau untuk yang nak swing. Kita tengok lah macam weekly. Okay, weekly kita tahu okay, dia sudah solid breakout. Fine. Kenaikan dia mungkin boleh pergi sampai yang previous 52 high dekat area 17562. Mungkin dia boleh naik lagi. Maksudnya minggu depan mungkin boleh naik lagi lah. Sebab dia belum test resistance yang ni. Ada space lagi untuk dia naik. Ada ruang eh. Kalau ikut yang ni, kita pakai apa ni? Kan? Ni dia baru saja breakout. So, ada potential untuk dia cari next resistance kat area sini. Dan sama dengan 52 high sebelum. Dia ada probability untuk dia naik lagi. Dan ikutkan dia baru je permulaan kenaikan. Alright? So, ada space untuk dia naik lagi weekly. Weekly ni maksudnya satu candle seminggu. So, lagi satu candle. Maksudnya, mungkin minggu ni dan minggu depan lah dia ada peluang untuk naik lagi sebelum dia return balik. Okay, once dia dah naik past resistance, selalunya dia akan pull back. Ha. So, mungkin seminggu, dua minggu ni naik, lepas tu dia pull back balik lah. Kalau ikut daily pula, kalau dah naik hijau, satu candle besar, selalunya dia akan ada pull back. Ha, dia akan pull back lah sehari 2-3 hari tu. Mungkin T1, T2, T3 kan. T1, orang dah take profit, dia dah turun. T2, T3, T4 pula baru naik semula. Ha, macam tu lah. Macam ni pun sama juga kalau kita tengok weekly. Dia baru saja break out. Ha, baru saja berlaku, saya ada ruang lagi nak naik. Saya tengok monthly pula. Okay, monthly. Monthly baru dia keluar daripada apa ni kata, baru dia naik dalam momentum dia tu dan baru dia melepasi 50. Maksudnya ruangan untuk naik tu tinggi lagi. Kan, selalu pergi 70-80 RSI macam tu. Tapi ha, dia mesti break out ni 52 high yang sebelum. Ketinggian dia sebelum yang terdekat adalah area sini. Somewhere around sini lah, sama dengan weekly tadi. Ikutkan kalau dia dah berjaya break out nanti ni kat area 7570, ha, memang boleh swing lama lah. Sebab dia akan pergi cari yang tinggi atas ni. Ha, dia selalu pergerakan dia macam tu lah. Kita tak katalah dia mesti buat. Tapi selalunya macam tu. So, memang counter yang ikutkan daripada segi chart boleh swing. Tapi sentimen semasa, kalau kata tiba-tiba harga kelapa sawit jatuh lah apa benda ke, dia memang akan terus follow je. Sama dengan ni kan, saya tengok metal dengan gold. Yang ni pun sangat react dengan sentimen semasa dan apa terjadi pada global punya chart. Okay, kalau global dah merah macam ni kan, candle mesti kena ada hijau dulu untuk patah balik naik. Okay, sini dah jadi support dia. Kalau ikan merah-merah memang jatuh lah. Kalau dia bocor 2370 jatuh lagi. Drop sampai mana? Kurang-kurang dia pergi MA20. So kena hati-hati lah, meter pun sama. Walaupun katalah kita tengok chart dia dah breakout kan, breakout yang sebelum lah, breakout area sini kan. So mungkin dia retest. Okay, fine. Kalau lah kita kata dia retest, tak apa. Tapi kita kena alert dengan sentimen semasa. Kalau katalah metal semua harga orang dah jual, satu global kan, satu dunia ni dah jual, ada masalah apa-apa, takkan naik. Dia sangat reaktif. Sebab tu orang sangat takut counter metal, gold, termasuklah plantation jugalah. FCPO orang main kan, dia very apa, volatile. Dia berubah-ubah dengan sangat cepat. So orang takut untuk swing. Kalau orang lebih confident swing kata apa, macam construction, tech, apa ni, property kan. Orang lebih confident sebab kalau dia naik tu dia memang betul-betul naik dengan konsisten lah kalau dia naik kan. Lepas tu drone pun kena tunggu dia betul reverse up. Okay, lepas tu baru boleh beli. Dia lebih stable lah compare tu jenis-jenis metal, minyak dan juga gold. So even though saya tengok lah, kita tengok chart depan kita, mata kita ni nampak cantik yang dia ada ruang untuk naik sampai sini. Dari segi monthly, maksudnya kalau kita nak swing beberapa bulan, beberapa minggu, still nampak sangat cantik. Boleh kata, oh boleh ke swing sampai hujung tahun ni? Kalau ikutkan, boleh lah. Kan ikut chart,
cantik je, dia baru saja nak naik. Dia akan test ini, mungkin dia dindon turun balik. Turun balik pun akan still, walaupun turun, dia still ada direction nak ke atas. Sebab dia dah buat high-high-high low kan. High-high-high low tu dah berlaku. So, expectation dia akan, dia akan buat another kenaikan lah. Faham eh? High-high-high low kan. Kita kalau itu garis buat trend line pun, ataupun channel lah eh. Saya suka buat channel. Kita nampak dia direction tu, dia adalah uptrend. Reaction dia adalah menaik. Macam tu. Macam tu. Dia naik. Kalau dia nak turun pun dia tetap dalam keadaan dia menaik lah. Ni. Sini. Maksudnya dia dah buat higher low kan. Higher low tu macam ni low. Dia ni pun buat low, tapi low dia lebih tinggi daripada kat sini. So dia dah buat higher low. Higher low adalah saca menaik. Satu dari segi Oktober, bulan Oktober kan, sampai ke sekarang, dia dah buat beberapa siri of higher low. This one is higher low. Right. This one ada higher low. So kita punya expectation, direction dia memang ke atas lah. Selagi dia dah buat high low, high low kan, dia tak turun melepasi low yang sebelum kat sini. Tak melepasi low yang sebelum kat sini. Untuk dia turun jadi downtrend, dia kena bocor area sini. Lepas tu dia kena bocor area sini, barulah dia jadi downtrend. So far counter ni, sektor plantation adalah sektor tengah do uptrend. Baru saja nak naik. Kalau ikutkan ni, baru saja naik. Kalau naik, dia ada satu ruang untuk dia pergi. Macam ni, lepas dia naik November sampai Mac. Berapa bulan tu dia naik? Dia, dia ambil masa yang lama lah untuk naik. Nak-nak counter plantation ni, kalau ikutkan, dia dah turun, dia dah turun ni lama juga ni. Tahun berapa last? 2022 dia naik peak kat sini, lepas tu dia jatuh agak lama eh. Mei dia jatuh, lepas tu dia cuba daki balik start Oktober tu. Dia duduk naik, tapi naik tak, tak melepasi yang sebelum ni. So mungkin ni lah masa dia untuk dia start cari balik dia punya, at least kat sini test balik kan. Dia akan naik macam tu lah. Macam dia jenis turun, naik turun, naik turun, membentuk satu round, rounding. Okay, terrounding macam ni eh. Macam cup ataupun mangkuk lah. How long? Tak pasti. Berapa lama kenaikan dia? November mungkin sampai tahun depan lah. Sampai tahun depan lah dia boleh naik tu. Ruangan dia November mungkin. Tak tahu seberapa laju dia nak pergi. Mungkin sampai tahun depan, Jun ke. Sebab dia ambil masa lama tau. Satu kenaikan, satu kenaikan tu dia ambil masa yang lama. Macam ni dia naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ni. Dari bulan 9 Mac 2020 sampai hampir 2021. So dekat setahun juga naik turun, naik turun. So yang ni pun mungkin sampai tahun depan lah plantation ni akan naik. Nak kata boleh swing sampai hujung tahun ni. Tak tahu kita kena tahun mana ni. Kalau dia dah start naik ni sampai November, mungkin Disember turun sikit dan naik semula Januari. Tapi dia ada counter yang boleh swing lah, sebab dia counter uptrend, apa, sektor yang tengah uptrend, tengah nak bentuk satu apa, kenaikan ni, yang kata rounding bottom ni lah, nak kata parabolik pun boleh lah. Okay, dia nak buat macam tu lah. Saya nampak dia nak buat macam tu. Dia memang ambil masa. Tak boleh nak kata oh bulan 12 naik, tak pasti. Kalau ada news apa dia turun, tapi overall dia buat, selagi dia buat high 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 low tu, dia memang akan naik ke atas. Mungkin dia turun banyak kan, tapi tak bocor yang high low sebelum, tetap valid kan tutup uptrend. Contohlah contohlah dia turun balik kan, dia cari balik kat area sini. Adakah counter to downtrend? Tak, dia turun test, dia nak naik balik kan.
Tapi kalau kita yang terkena beli kat atas, rata turun merah berapa persen, terkena kita punya trading plan, dah terpaksa keluar dululah, nanti masuk semula. Oh, ni 2% je. Katalah dia bocor sini pun, kalau dia bocor sampai sini pun baru 6%. Kalau nak swing 10%. Oh, memang boleh swing lah. Kalau dia jatuh, kejatuhan dia sampai ke sini baru nak berdebar. Kalau kita nak swing bulanan lah, berbulan-bulan tu, risiko at least 10% kan. Kan kita nak 20% je tu, kita punya risiko mestilah satu nisbah dua kan, 10% lah. Yang ni 8%. Kita ambil counter apa, jitiasa. Tak habis-habis dengan jitiasa. Dia counter cak cantik, tapi dia terlibat dengan sentimen tu yang menakutkan sikit. Gap sini dah tutup. Suppose dia kena maintain atas RM23 tau. Kalau dia berjaya maintain, kita bolehlah buat dia sebagai pattern yang ni, Saucer. Sejauh mana dia turun tu, sini kita boleh expect dia akan naik lebih kurang sama, lebih kurang lah. So kita boleh dapat dalam 20%. Okay, kita tarik pun dia memang ada satu resisten kat sini dan kat sini. So agak menepatilah RM1.50 tu untuk dia capai, which is dia net resisten. Tapi dalam resisten nak pergi 150 tu, dia ada beberapa resisten lain kat sini, 137. Okay, jangan diabaikan. Tapi kalau kita punya target memang sini, bersabar je lah. Dia 137 kali touch, dia turun balik, bersabar je untuk dia cari 150. So cut loss akan jadi, kalau 20% cut loss adalah 10%, somewhere around here lah. Alah, ha ni, somewhere around here kita pun buat lah cut loss. Itulah dipanggil trading plan. Kalau jatuh di bawah RM1.11, terpaksa keluar. Mungkin RM1.10 ke RM1.109 ke, keluarlah. Keluarlah. Sebab kita punya target sini, kita punya risiko satu nisbah dua lah. Nak dua kali ganda, risiko satu kali ganda lah. Macam tu. Okay, kena buat trading plan. Kena buat trading plan. Kalau dia turun dulu, terpaksa out dulu lah. Siapa yang ambil percentage lagi sikit, macam 6-7% tu, mungkin keluar lebih awal. Nanti tunggu tau. Sebab counter ni dia dah kadang uptrend, tapi dia mungkin dia buat pullback dulu. Sebab dia test ni tak apa nak lepas, dia turun balik. Dan dia boleh buat cut and handle juga. Cut and handle, direction dia tetap akan naik juga, tapi dia turun buat handle dulu. Kalau dia mau turun sampai ke bawah ni, baru dia patah balik. Maksudnya, anda katalah dia jahat eh, dia buat perangai, tiba-tiba manggil main news yang tak bagus lah. Sawit semua tak laku, tersidai, tak ada permintaan ke apa, pak dia jatuh sampai sini. Lepas tu tiba-tiba ada news bagus balik, dia naik lagi, capai kat sini. So yang jerung yang kelek kat sini, dia lebih kaya lah. Yang kita dah beli kat area sini, sebab breakout sini nak 20%, terpaksa bergadai pula berapa persen ni, nak tunggu pula berapa lama tak tahu untuk dia reverse balik dan naik. InsyaAllah dia akan naik. Cuba kebaikan. Alamak, itulah saya tak apa sihat ni. Kalau kebaik apa dia, kebaikan lah, saya kata kebaikan keluar dulu dan masuk kemudian tu, kita tak ada lah tersidai dalam counter tu. Tapi kita tak abaikan counter tu, maksudnya tunggu dia reverse up, masuk semula, insyaAllah dah boleh cover balik rugi tu dan ditambah pula dengan keuntungan nanti. Lepas ni kalau dia turun, dia buat reverse up tu adalah apa kata, itu dah kira solid dia lah tu, dia betul-betul nak naik lah. Yang this one, sebab dia ada satu tempat resisten yang dia boleh test kat sini. So mungkin dia berdindong-dindong, kalau bocor kan, kalau bocor somewhere around here, maksudnya dia nak turun dulu, terpaksa lah keluar dulu. Okay, kalau tak, you maintain je lah dalam tu. Mungkin dia buat salsa, dia terus naik je lah.
Tak tahu yang mana satu dia nak buat. Dia nak return dulu or dia nak teruskan kenaikan. Okay, kalau dia berjaya maintain je, naik je, mungkin ha, terus dia cari kat 137. And then lepas dia terus cari kat sini. Ha, barulah kita nak risau. Lepas tinggal setengah tu barulah nak risau semula. Adakah dia boleh pergi ke tak? Ha, so far dia elok sangat-sangat lah. Kan? So far. Cumanya kalau kita tengok plantation punya kenaikan tu, solid macam tu menakutkan lah untuk dia return semula. Ha. Kan? Dia dah buat Morobozu, dia return dulu barulah dia naik. Kalau ikut macam tu lah. Mungkin counter pun samalah, counter yang slow macam tak apa-apa nak gerak lagi. Asawik macam tu. Counter murahan. Kalau kita tengok dia baru je break out, supposedly boleh naik jauh lagi lah. Itu by technical. Okay, weekly pun kita tengok dia baru je nak naik. Ha, berapa lama dia turun? 2 tahun daripada tahun 2020. Ini baru nak nampak mata sikit dia nak naik. Kalau ikut dia naik betul-betul ikhlas, ha, dia akan cari balik tempat yang sebelum ni RM4.45 tu. RM46. So sekarang baru berapa kupang ni? Banyak lagi jarak dia untuk naik. Jarak untuk naik tu tinggi lagi. Ha. Itulah ruang dia untuk naik lah, dari segi weekly. Tapi berapa lama tu dia nak naik? Adakah dia nak naik macam tu? Ke dia turun dulu baru dia start naik semula? Gedek-gedek. Tak tahu. Kita tak tahu dia bila dia nak buat kenaikan tu. Tapi nampak direction dia dah start nak naik. Kecuali dia bocor dari sini, bocor dari sini, dia buat downtrend. So far nampak dia nak reverse macam tadi lah. Sama dia nak buat satu kenaikan macam sausa tu untuk weekly. Nampak dia dah nak cari harga yang 2 tahun lepas. Mungkin dia perlukan tahun ni dan tahun depan lah untuk complete satu set ni, pergi cari balik harga 4560 ni, 4550 ke apa area sinilah dia pergi test balik. Siapa nak sing, bersabar je lah dalam tu. Dan counter ni memang slow, tengok lah ni dia buat pun gedek-gedek, volume pun tak apa kuat. Taklah macam volume yang padu yang contoh macam Yuli tu. Memang sasar ada jerung dalam tu. Yang ni tak nampak jerung masuk lagi. Ni ini macam ni, walaupun dia buat kecil-kecil, dia ada jerung kat dalam tu. So tengok jerung, bila dia dah puas hati, dia dah kenyang, dia buang. Ha, itu counter-counter jerung macam tu lah. Counter yang naik dengan volume macam pelik kan, naik volume banyak, naik sikit-sikit. Ha, lepas tu tiba-tiba dia naik, lepas tu dia bagi sebatang. Ini memang counter jerung. Counter jerung ni dia nak kena trader je lah. Tengok volume duk build dengan dahsyatnya. Tapi candle halus-halus je. Ha, lepas tu dia dah start naik. Of course lah dia dah simpan lama dah jerung duk peram daripada berapa lama ni. Of course lah dia naik dengan drastiknya ni. Oktober dia naik kau-kau. Lepas tu dia buang pun kau-kau juga. Itu memang jerung punya. Alamak. Itu jerung punya perangai lah. Counter... okay, dia nak 37%. Dalam 40% lah dia ambil untung. Macam kontra asawik tadi, tak nampak ada jerung jahat dalam tu. Kalau jerung jahat ada dalam tu, dia simpan 2 tahun, gedek-gedek naik. Eh, ni volume tak nampak je volume jerung yang jahat tu. Ni nampak dia biasa, normal counter. Naik dengan macam tu, ada volume. Dia pun naik slowly and steadily. Tapi lembak lah. Kalau nak laju, memang kena counter yang macam JT Asa tu lah. Yang ni pun counter yang masih buat sideway. Belum breakout eh. Breakout macam ni. Dia breakout, dia return balik. Orang yang supply and demand tunggu kat sini, dia terpaksa kat loss. Sebab... if dia terus masuk lah. Kalau dia tunggu reverse up tak berlaku kat area sini. Dia makin turun lagi. Okay. So collection dia ada kat area sini pula. Bila collection tak berlaku sini, maksudnya tak reverse tau. Kita beli bila dia dah reverse balik. Dekat sini tak berlaku reverse up. Dekat sini another tempat collection berlaku reverse up.
dia sentuh area sini, ni kan sebelum ni sentuh 4 rebound, ni dia sentuh 4 rebound. So rebound ni ni ada candy hijau makan balik ni, candy merah. Direction dia naik lah, tapi dia tak lepas balik yang previous ni, kenaikan yang previous ni. So dia jadi counter yang sideways, lower high, lower low, lower high, lower low. Tak ada buat higher high, higher low. So counter ni belum uptrend, dia sideways. Dia perlu pecah RM17 untuk jadi counter uptrend. Okay, kena faham yang market structure dulu tu untuk tahu dia counter uptrend tak uptrend. Alright, so kita pergi ke counter-counter lah yang masuk dalam GBS Green Momentum. Saya harap dapat jawab plantation tu. Plantation overall dia memang counter yang boleh swing, tapi yang kena ingatlah dia buat high high, high low, high high, high low. Dia perlu lepas dan maintain atas dia punya tempat breakout dia tu kan. Tadi yang kita lukis tu macam salsa tu kan, dia breakout kat neckline dia. Kena bagi dia maintain atas neckline tu. Kalau tak dia bocor, takut-takut dia buat dia buat handle dulu. Handle memang dia turun, memang turun banyak, tapi insyaAllah dia akan rebound balik lah. Takkan, cumanya kalau kita tak ada trading plan, kita tak ada cut loss label, kita biar sebab tu oh, okay, nanti dia akan rebound balik lepas siap handle. Tapi berapa lama handle tu dia nak buat? Kalau dia makan 2-3 bulan, kita sanggup ke tengok portfolio kita merah lama? Okay, more than 10%. Ha, sebab itulah ada cut loss tu. Okay, ada orang tak sanggup 10%, bagi dia banyak, mungkin dia boleh letak 6%, 7%. Terpulang lah kepada kesanggupan tanggung risiko tu. So kalau 7%, target mungkin dalam 14% kan, dua kali ganda kan. Okay, kalau yang suka swing lama, mungkin dia 1 nisbah 3, rugi katalah rugi dia sanggup tanggung 6%. Dia nak untung kena times 3 kan, 6.3, 18%. Ha, macam tu. Terpulang, itu adalah masing-masing punya planning. Macam Vavest ni adalah goal kan. Goal dia dekat atas dah ni. Kalau ikut goal tak berapa memberangsangkan, sebab dia kena maintain eh. Kalau dia bocor, dia akan cari MA20. Ha, sekarang ni dia test balik dia punya support ni, area gede-gede-gede kat sini lah, area sebelum ni yang dia dah break up. Ha, dia banyak kat situ kan, mungkin dia masuk zone sini dulu. Tu Vavest pun dia react dengan market semasa juga, walaupun dia naik hijau merah hijau hari Jumaat, tak berapa nak kata solid lagi. Ha, ni kena bagilah tanda ni, okay, support ada kat sini, okay fine. So dia tak boleh bocor 80 sen. Okay, resistance dekat mana? Tanda lah yang atas tu, resistance ada kat 86 sen. So in between macam 84, dia boleh cari 80 lagi 4 bit saja. Kalau tak berjaya breakout, oh, jatuh balik cari 80 sen tu. So nak tunggu, mungkin tunggu breakout 86 sen, dia buat solid candle baru boleh beli lah kan. Ha, nak tunggu breakout, buy on breakout, tunggu betul-betul dia buat solid candle. Mungkin boleh tengok kat time frame kecil betul ke dia buat solid candle kan, 1 hour ke apa ke untuk kita beli. Ha, macam tu lah. Kalau ni tak ada apa sideways kat atas ni, kalau bocor mampus, boleh jadi turun sampai bawah ni. Ni area sini ada area demand kat situ. Ada dia tengok candle beratur berderet kat situ kan. Ni. So dia boleh test sini dulu. Ha, so ni agak risky lah kalau nak beli. Yang jenis tangan sotong tak apa. Ada momentum, ada minat beli, dia beli. Tapi kalau kita tengok chart sekarang ni, kita takutlah nak beli dia kat situ. Dia tak, ruang untuk naik sikit je, ruang untuk turun lebih besar. Macam itulah cara kita nak buat pemilihan counter. Tengok yang mana risiko kurang tu, yang itulah kita pilih. Risiko tinggi, elakkan dulu. VJ Food, VJ Food dia breakout, dia cari selalu kalau dia breakout macam ni eh, MA20 ke apa tu, MA100 dekat atas dia, selalu dia cari MA100. Kalau MA100 berjaya maintain, next dia cari kat MA200 pula. Macam tu lah cara dia kan, yang simple. Kalau kita tengok moving average lah, macam tu paling senang. Ikut resistance kat situ. Ha, kalau ikut yang orang yang supply demand, dia biar naik, tunggu return balik area 450.
dia buat reverse kan. Dia turun kat macam ni kan, tak tahulah dia nak turun kat mana. Katalah dia break up, tunggu dia reverse balik, dia buat hijau ni, ha, barulah ada by signal. Siapa yang suka guna hammer? Okey, harga melepasi, harga melepasi 420 adalah by signal. So dia boleh beli kat sini, 425 ke 430. Okey, harga jatuh bawah 40 sen dia kena cut loss. Itu orang yang guna hammer. Tapi yang guna validation candle, ha ni. Hari yang kedua ni, hari Rabu ni barulah dia get ready untuk buy signal. Betul hari Rabu, hari kita di Fawali apa? Nah, hari apa ni? Hari Rabu cuti kan. Eh no, hari Khamis cuti. So hari Rabu ni hari Jumaat. Okey. Hari Rabu tu dia ada buy signal, dah boleh beli. The next day dia naik, dia nak berjaya breakout. Itu orang yang beli candle validation sini. Ni orang beli hammer, dia beli kat sini atas 420. Sebab tu kita kena tahu kita teknik apa. Adakah anda teknik reverse up? Reverse up, adakah anda guna apa? Candle-candle reverse up, candle-candle reverse up macam hammer, candle doji, jenis-jenis tu. Apa ni? Lagi satu tu yang hammer terbalik tu, inverted hammer. Lagi apa lagi? Apa panggil Alamak, bahasa Jepun saya lupa pula. Yang jenis-jenis macam ni lah. Okay. Selalu dia adalah reaction daripada harga nak turun. So, kena melepasi kepala dia tu dulu, baru adalah buy signal. The next pula, orang yang jenis tunggu validation. Okay, dah kena makan dah candle merah, baru dia masuk. So, dia akan beli petang lah. Petang Rabu tu baru beli. Lepas tu, tunggu je lah masuk. So, orang yang tunggu breakout. Orang tunggu breakout pula, lepas 450, buy signal. Dia pun belilah 45, mungkin 455 atau 460 lah. Sebab nak tunggu betul ke dia break up. Mungkin 460 baru masuk. So sekarang dia dapatlah berapa bit. Okay, ikut resistance area mana? Ke area sini kan. So dia ada ruang lagi lah untuk dia pergi. Ini ikut resistance yang kita nampak. Dia boleh pergi sampai 50 ke, dekat sini ke 505. Area sini dia boleh pergi test balik. Itu apa yang kita nampak. Okay, kalau kita tanda, katalah kita tak tanda, kita guna indie semata. So kita akan nampak, okay, net resistor terdekat 495. Lepas 495 dia ada 530. 530 ada ruang untuk cari MA200 540. So okay lah. Kalau dia nak return, kat mana dia boleh return? Okay, 460, sebab ada support. Lagi support dia yang seterusnya area sini, ada MA5, MA10 dan ada MA20. Ada 440, 435. Dan dia ada support gun 430. Masa MA20 pula 420. So kita sini semua area support ni. Support berkumpul kat sini. So orang yang jenis nak swing, dia lantak je lah. Kalau main kat harga ni pun, walaupun turun jauh ni. Turun jauh ni, tapi dia okay. Sebenarnya counter ni okay, cantik je video food. Tapi biasalah, counter mesti ada pullback. Kalau dia dah naik banyak macam ni, mestilah dia kena turun dulu kan. Yang sihat dia perlu turun lagi. Kalau yang tak sihat, dia ronak, dia pergi cari terus je lah sampai atas ni 4.5. Sekejap, kita ambil lukisan balik. Oh, lukisan kan 4.5 sampai 50 sen. 50 sen area 520 ni, dia boleh pergi cari balik area sini, naik lagi, baru lepas tu pullback pun boleh jadi. Kita tak tahu, kita kena tengok minat belian pada hari Isnin, Selasa, Rabu je tu lah. Tengoklah minggu depan. So far cantik, cantik lah counter ni. Dia baru je break up, cuma kenaikan ni dua candle hijau dah tu. Adakah dia pullback dulu? Dah naik kat 7-18%. Kalau ikut TO tu kan, kena pullback dululah. Teknik TO dia tunggu pullback dulu, sebab beli. Bukan beli masa dia pullback turun tu, tunggu dia reverse balik. Reverse balik macam RSI kan, dia dah turun, katalah dia pergi sampai 80 lebih, dia turun 80 turun ke 70, betul signal untuk sell kan. Daripada 80 RSI turun jadi 70-60, tu memang kena jual lah.
Lepas tu dia turun ke bawah. Dia turun jatuh bawah 50, 40. Lepas tu dia reverse balik naik 40, 40, naik atas 50. So bias ini. Lepas tu dia turun sampai 30, bawah 30. Lepas tu dia reverse balik naik atas 30. Ha, itu bias ini. Maksudnya dia daripada arah saya tinggi, turun ke bawah, naik semula, itu reverse up. Kalau daripada yang bawah pula naik 70, naik 80, 90, tu tu dia reverse. 90 turun ke 80, tu 70. Tu kena sell signal lah. Kena jual. So far tak ada sell signal lagi. 70 mungkin dia boleh pergi 80 lagi. Mungkin hari Isnin naik lagi sikit, baru pull back. Nah, macam tu. Overall dia tengah menarik. Dia buat high low. Counternya tengah buat uptrend. Cuma dari segi candle, dua solid candle dah tu. Dan dia adalah TO. Ke barangkali yang buat TO T4 tu, saya dia akan pull back dululah. Nah, tak nak ada risiko, tunggu dia turun dulu. Kalau berani, okey, rasa dia yakin dia akan pergi cari 505 sampai 4520 sekarang ni eh. Ada beberapa ruang je untuk ambil untung dan boleh masuk. Kalau kata nak untung 3-4 bit, so risiko kena tanggung 3-4 bit lah. Kalau dia jatuh 3-4 bit, kena keluar. Nak untung 3-4 bit kan, ha, tu one to one lah. Sebenarnya jenis short term yang intraday BTST ni memang one to one. Maksudnya risiko 1, reward 1. Risiko 50, reward 50. Maksudnya nak untung 3 bit, kalau 3 bit dah lost, terpaksa keluar. Nak untung 4 bit, dah 4 bit lost, kena keluar. Ha, nak untung, contoh nak untung 300 satu kuanta, tak ingat tak jadi, 300 dah rugi, so kena keluar. Dia one to one. Kalau yang swing, one to two ataupun one to three. Ha, risiko selalunya yang swing, orang ketak risiko agak tinggi, 10%, sebab dia punya bagi ruang untuk dia jatuh dulu, dindong-dindong apa, 5-7%. Lepas tu nanti dia reverse balik, awak naik, dapatlah 20%, 30%. Macam tu. Alright. Air counter apa? Kebanyakan memang, ni lah. Apa ni? Plantation. Sebab hari plantation yang lain tak apa-apa nak menyerlah. Minyak ke apa tu? Lambat pula counter keluar. Hang pula. Kenapa? Kadang lain. Ha, macam ni dia ada bagi rejection, mungkin dia nak naik. Tapi tak kuat. Kalau mencaya macam tu tak berani lagi, sebab dia tak ada nampak uptrend lagi. Kali dia buat kata yang buat air yellow, okey lah. Ni dekat bawah lagi, baru sideway. Minyak baru sideway, tak tahu lagi apa cerita. SP setia. Dia dah break out masa area sini. Sebenarnya SP Setia cantik. Kita dah review dah last week. Tak ada masalah apa pun dia sebenarnya. Counter swing. Swing je lah kan. Tak ada apa masalah pun. Dia memang lah macam ni. Dia beratur berehat sekejap. Sekejap. Dia berehat dekat mana ni? MA5, MA10. Dia boleh turun sampai 137 kan. Selalu, kalau nak turun sampai 137 lah, kita bagi support dia MA20. Itu support biasanya lah, sebulan punya support. Tapi overall dia counter yang sihat, sebab dia buat high low, high high. Kalau dia buat high low tu, still valid counter uptrend. Cumanya orang yang dah beli harga tinggi mesti alamak bocor pula 139. Sebenarnya maintain je lagi harga tu, harga di atas support lagi. Support dia kat 137. Dia counter yang uptrend. Saya ambil secara rambang je. Tak tengok semua counter. Ini sideway tau. Tak ada bahaya hello tau. Dia kurang menarik. Nak ada hai-hai hello. Bukan kata yang kat bawah tu tak okey. Kadang-kadang kat bawah dia rebound, dia naik atas. Orang kata sideway pun, dia within sideway punya box tu boleh trade. Contoh ni sideway kan. Ha, kita buat box dia kat area situ. So dia ada ruang lah daripada 295 sampai ke 330 lah. Naik turun, naik turun. Tapi dalam kotak, siapa yang suka boleh je
yang minat jadi sideway box ni kan. Dia dah tahu ah, sini melantun sini, pergi cari atas sini. Sini turun balik naik duit. Tapi kalau saya, saya prefer yang kata nampak dia buat hai-hai hello. Terpulang. Sebab hai-hai hello mesti nak naik juga. Macam-macam apa jatuh pun nanti dia naik balik. Alright, rasa tak ada apa lah ni. BJ Foods, Cable, JKG Land, JPG, VS, Vavest, TDN, Sawit, Srish, Kosan, Mr. DIY, E-Tech, RL, JT Asai, SP Setia, Hatta. Ha, boleh lah cakap tadi kan tadi. Tak ada berapa banyak sangat kata nak ni. Sebab kebanyakan yang naik tu adalah plantation. Kan? Yang betul-betul kau. Okay. Market tak apa nak menentu kan? Jadi macam-macam isu. So kita kena go long je lah. Kalau orang minat, maksudnya Jerung minat dengan kaunter tertentu tu, kita fokus kat kaunter tu je lah. Yang mana ada minat belian, ada volume masuk dan cat cantik, tengok dia je lah. Okay, kalau nak trade. Sebab nak kata secara overall, tak ada apa yang nak kata oh market semua tengah cantik gila. Tak, biasa je. Dia memang fokus pada tertentu saja yang naik. Dia banyak retailer dah keluar sejak yang bulan 89 tu. Kena tunggu retailer semua jerung masuk balik, baru meriah, barulah senang. Kita macam counter ni study jadi, counter ni study jadi, sector tu sector ni meriah lah sikit. Yang ni dia kena fokus tau. Okay, hari Jumaat orang main plantation. So kalau kita nak, kita kena duduk dalam team jerung, yang team jerung yang tengah duduk plantation tu lah. Tak ada lah kita pergi ke sana, ke sini, ke sini, nampak rugi. Kita pergi bersama arus. Arus kata plantation dan plantation. Kalau kata hari Senin tiba-tiba semua duk fokus property, then kita pergi counter property lah. Macam tu je lah kan. Jadi short term, short term je lah. Sebab tak menentu market. Kalau market dah meriah balik nanti, okay, boleh study, boleh relax swing sama pun boleh. Nak trade intraday boleh, BTST boleh, short term 2 minggu boleh, swing boleh, market meriah. Kan? Yang masa bulan 7-8 tu, market meriah kan? Semua boleh buat. Macam kalau market tak meriah, market duk gila, kena ambil berapa yang untung tu, ambil sajalah. Okay, kalau plantation tengah in, kita masuk, untung dah cabut. Sudah, at least dapat duit. Kan? Tak boleh nak ni sangat. Sebab dia very volatile, kejap kau naik, kejap kau turun. Dia ikut sentimen masa-masa. Okay, tak boleh nak kata TA ni padu-padu nampak oh plantation nak boleh pergi jauh. Dalam dia nak naik jauh tu, macam-macam hal lagi dia boleh berlaku. Tak tahu dia nak naik jauh tu bila. Within setahun ni kan. Kita tengok, kita tengok counter plantation dia naik dalam setahun. Banyak bulan lah. Masa berbulan-bulan dia punya kenaikan tu, dalam nak naik tu, turun naik, turun naik, dia bertangga-tangga. Kalau kena kat tangga bawah tu, tak kesakit. Sebab tu kena ada trading plan. Masuk kat sini, nak TP ada sini, nak cut loss tu yang penting. Kita punya risiko tu kat mana nak keluar kalau tak ready. Okay, sampai situ saja. Kita jumpa lagi. Semoga boleh keuntungan lah. Okay, dalam dunia saham. Dan berhati-hati bila trade. Jangan force trade. Kalau tak nampak peluang, tak nampak ada setup, tak payah masuk. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.